Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar cara menulis nombor 1 hingga 10 dengan betul. Selamat belajar murid-murid. Cara menulis nombor 1. Tulis dari atas turun ke bawah. Kita ulang sekali lagi dari atas ke bawah. Dan ulang kali terakhir tulis dari atas ke bawah. Nombor 2. Kita perlu buat separuh lingkungan turun ke bawah, kemudian garis lurus di bawah ke kanan. Kita ulang sekali lagi. Kita buat separuh lingkungan turun ke bawah, kemudian garis lurus di bawah ke kanan. Ulang lagi kali terakhir buat separuh lingkungan turun ke bawah, kemudian garis lurus di bawah ke kanan. Nombor 3. Kita perlu buat lingkungan pertama dan lingkungan kedua. Kita ulang sekali lagi buat lingkungan pertama dan lingkungan kedua. Ulang lagi kali terakhir buat lingkungan pertama dan lingkungan kedua. Nombor 4. Tulis dari atas ke bawah kemudian garis lurus di bawah ke kanan. Dan atas turun ke bawah. Kita ulang sekali lagi. Tulis dari atas ke bawah kemudian garis lurus di bawah ke kanan. Dan atas turun ke bawah. Ulang kali terakhir. Atas ke bawah garis lurus di bawah ke kanan. Atas turun ke bawah. Nombor 5. Tulis garis lurus ke kiri. Turun ke bawah dan separuh lingkungan ke belakang. Kita ulang sekali lagi. Garis lurus ke kiri, turun ke bawah, dan separuh lingkungan ke belakang. Ulang kali terakhir garis lurus ke kiri, turun ke bawah, dan separuh lingkungan ke belakang. Nombor 6. Tulis separuh bulatan dan lengkapkan bulatan yang di bawah. Kita ulang sekali lagi separuh bulatan dan lengkapkan bulatan yang di bawah. Ulang kali terakhir separuh bulatan dan lengkapkan bulatan yang di bawah. Nombor 7. Tulis garis lurus ke kanan dan turun ke bawah sebelah kiri. Ulang sekali lagi garis lurus ke kanan dan turun ke bawah sebelah kiri. Ulang kali terakhir garis lurus ke kanan dan turun ke bawah sebelah kiri. Nombor 8. Tulis separuh bulatan di atas dan di bawah, kemudian lengkapkan bulatan pertama dan bulatan yang kedua. Ulang sekali lagi separuh bulatan di atas dan di bawah, kemudian lengkapkan bulatan pertama dan bulatan yang kedua. Ulang kali terakhir separuh bulatan di atas dan di bawah, kemudian lengkapkan bulatan pertama dan bulatan yang kedua. Nombor 9. Tulis separuh bulatan, kemudian garis lurus ke bawah. Ulang sekali lagi separuh bulatan, kemudian garis lurus ke bawah. Ulang kali terakhir separuh bulatan, kemudian garis lurus ke bawah. Sekarang kita tulis nombor 10. Kita perlu tahu buat angka kosong terlebih dahulu. Tulis bulatan dari kanan ke kiri, bawah dan ke atas kanan. Ulang sekali lagi bulatan dari kanan ke kiri, bawah dan ke atas kanan. Kali terakhir, tulis bulatan dari kanan ke kiri, bawah dan ke atas kanan. Dan nombor 10 ada angka 1 dan 0. Kita perlu buat nombor 1 terlebih dahulu. Tulis dari atas turun ke bawah dan angka 0 mula bulatan dari kanan ke kiri, bawah dan ke atas kanan melengkapi bulatan. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya belajar menulis nombor 1 hingga 10 dengan betul. Teruskan lagi usaha anda. Sampai di sini saja murid-murid. Terima kasih kerana memberi perhatian. Sampai jumpa lagi.